Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adri kamalika wa ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini muhabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, juga remaja putri yang sama-sama berharap akan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Melalui kudrat iradatnya pada kesempatan pagi ini kita diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kajian Al-Qur'an hadis atau kajian Selasa lansia. Mari kita mulai kajian pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kepada khidmah ilmiah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan mereka semuanya dipanjangkan usia dunianya, berkah ilmunya, tambah-tambah rezekinya untuk kepentingan kita semua dalam urusan agama. Selanjutnya untuk negara dan bangsa kita, dari mulai tanah airnya juga penduduknya, dari mulai rakyat sampai pejabat, mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya untuk hajat kita yang baik, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk keluarga kita, rumah tangga kita, mudah-mudahan jadi keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahirnya ataupun batinnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, ketawakulan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk para almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa ada di dalam ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalawat al-qur'an bi sirril asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelum pada tema pengajian pagi hari ini, yaitu temanya refleksi akhir tahun, atau kalau refleksi mah harus di terapi ya, berinjak-injak. Baiknya kita lebih kepada introspeksi diri pada akhir tahun. Ya, muhasabah. Lantunan sholawat yang dibacakan tadi itu dikenal dengan lantunan sholawat apa itu? Sholawat badan. Tuh. Dengan berbagai macam nada. Gitu. Itu. Yang penting menyentuh dan paham isinya apa. Ada yang baca seperti tadi, sholatullah salamullah, itu ciri khas pengajian ibu-ibu yang di masjid-masjid itu. Nah itu teman ibu saya. La toha rasulillah. Ada anak-anak milenial agak keren dikit, tapi menurut saya kurang adab.
Sallallahu salamullah ala Toha Rasulillah. Ada yang seperti itu ada? Enggak apa-apa, tapi jangan sampai jingkrak-jingkrakan gitu. Gitu. Tapi kalau hanya sekedar nada enggak apa-apa, tapi jangan sampai jingkrak-jingkrakan gitu, sampai joget-jogetan. Itu ada yang lagam Suryalaya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Toha dan Yasin itu salah satu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Dalil Khairat kurang lebih nama Nabi Muhammad itu ada 250. Muhammad, Hamid, Mahmud, Hamdun, Humed, Toha, Yasin, terus Salamun Qolamir Rabbir Rahim. Nah, itu juga nama-nama Nabi Muhammad. Itu di dalam kitab Dalil Khairat. Yo. Jadi kalau ngasih nama anak itu diborong semua. Muhammad Hamid Mahmud Humaid Hamdun. Karena banyak sekali yang ngasih nama kepada anak itu Muhammad, bapaknya Muhammad juga, kakeknya Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada termasuk Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris bin Hamid Asy-Syafi'i. Jadi di mustaq dalam satu kalimat yang sama yaitu dari Hamdun gitu. Nah, tadinya anak saya juga mau dikasih nama Muhammad Hamid Hamdun. Cuman banyak yang protes ya, diborong kabeh secara kating. Neng, bentar neng, itu berisik suaranya, ditutup aja. Akhirnya saya kasih nama Mustafa saja. Mustafa juga nama Muhammad. Abil Qasim juga nama Muhammad. Itu. Ya Ashiqul Mustafa Abashir Binilil Muna. Artinya ya asyikul Mustafa, wahai orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad. Siapa? Ya kita, orang lain tuh. Masa enggak rindu? Lah kita sholat, ngaji, puasa, terus baca sholawatan. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah yang disampaikan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketemu belum? Pernah ketemu belum? Ya belum. Selama ini kita menjalankan apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad. Ketemu sanemanya belum? Maka sing penting sering baca sholawat itu. Orang-orang yang larang-larang baca sholawat itu larang-larang untuk mencintai Rasul. Orang-orang yang larang-larang zikir berarti orang-orang yang melarang untuk mengingat Allah. Itu kan sederhana. Ya kan? Salatullah, salamullah, rahmat Allah dan kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah, ala Toha kepada Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah kepada Nabi Muhammad, kasih-kasih Allah. Tawasal Nabi, bismillah. Nah, kita bertawasul dengan nama Allah. Wabil hadir Rasulillah. Dan kita bertawasul kepada Allah dengan petunjuk Rasul. Begitu ya. Wakul li mujahidi lillah. Dan kita bertawasul kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang dimaksud adalah sahabat yang wafat di perang Badar. Itu bulan puasa itu perangnya. Gak pernah umroh, ziarah sana. Itu ziarah ke syuhada Badar, syuhada Uhud gitu. Ilahi salimil ummah. Ya ilahi, ya Allah Tuhanku, salimil ummah. Semoga Engkau berkenan menyelamatkan umat Muhammad. Itu kan ilahi salimil ummah. Terus minal afati wan nikmah, dari afat itu kehancuran, wan nikmah itu adalah siksaan, siksa dunia. Jadi itu sholawat itu kalau kita pahami yang dibaca itu kita bertawasul dengan atas nama Allah, kepada Allah, kita bertawasul kepada Rasulullah, kita bertawasul kepada orang-orang yang sudah Badar untuk agar umat Nabi Muhammad senantiasa ada dalam keselamatan. Nah, sederhana gitu aja. Kalau kita paham artinya. Kalau tidak paham, enggak apa-apa, baca aja dulu. Iya. Karena Allah itu Maha paham. Iya. Itu. Itu. Iya. Kalau paham lebih masuk.
Ya lebih paham, lebih merasapi ya, kalau lebih paham itu. Tapi jangan dipaksakan harus paham. Saya kasihan. Kalau kita berbicara masalah fikih, tapi tidak salah fikih itu, hanya berbeda-beda saja. Bahwa untuk sholat khusyu itu, selain terpenuhi syarat dan rukun, orang yang sholat juga harus paham, ngerti apa yang dibaca. Ya saya yang khawatirkan, mohon maaf ibu-ibu yang sudah sepuh seperti yang di depan saya ini. Mohon maaf, tapi tidak harus diakui itu bu, tidak bisa dihindari itu. Ya jasad boleh sepuh, tapi kalau ruh itu sama bareng diciptakannya, hanya masuk ke dunianya berbeda beda, tapi jasadnya itu, tapi ruhnya sama bareng diciptakannya. Jadi kalau dikatakan ya kalau jasad itu sepuh ya wajar, tapi kalau ruh itu bisa lebih mudah, tapi udah memudahkan gitu. Gitu. Nah, kalau dipaksa-paksa harus paham arti, ngerti artinya, terus apa? Paham maknanya. Nah itu sholat atau nerjemahin gitu kan? Allahu Akbar dalam hati, Allah Maha Besar. Apakah seperti itu sholat khusyu? Jadi itu bukan sholat khusyu, namanya sholat apa? Nerjemah ke takbir. Itu. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tahap awal tidak apa-apa seperti itu. Yang penting kan sebelum kita sholat takbir itu udah ngerti maknanya adalah Allah Maha Besar. Itu artinya. Maknanya ya kita kecil, nggak ada apa-apanya kita itu. Nah, kita itu nggak ada diadakan gitu kan. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatarash samawati wal ardh. Kami aku hadapkan jiwa raga ini bukan wajih saja. Inni wajhtu kalau nggak ngaji ilmu majaz ya kacau. Inni wajhtu jadi saya hadapkan mukaku. Jadi badan nggak usah di muka dihadapkan gini aja. Ah, maksudnya ini wajah tuh itu pak, wajah tuh di sana min itlaqil juz wa irodil kul, disebutnya sebagian tapi yang dimaksudnya adalah keseluruhan. Tuh seperti ada dalam ayat faqtu aydiyahuma, potonglah pencuri laki-laki atau perempuan kedua tangannya. Oh sekali nyuri langsung dipotong kedua tangan apa seperti itu? Nah, yang dimaksud adalah sebagian tangan itu kan. Baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak, atau bapak-bapak dan ibu-ibu, boleh nasihat dulu. Tapi lebih senang manggil ibu-ibu dulu baru bapak-bapak. Padahal yang ada itu bapak-bapak dulu, baru ada ibu. Saya tanya begini, bu, bapak, kenapa Nabi Adam dikeduniakan? Kenapa? Kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Sebabnya apa? Kenapa melanggar aturan? Digoda setan. Pertanyaannya, oke, oleh iblis sama setan sama mawar lah itu. Oleh setan, karena iblis itu sebelumnya namanya Azazil, sebelum jadi iblis, Azazil ya. Apakah mungkin Nabi Adam tergoda oleh setan, oleh iblis? Sekarang kan yang kita pahami dari mulai dulu sampai detik ini bahwa Nabi Adam ke dunia gara-gara memakan buah khaldi. Kenapa Nabi Adam memakan buah khaldi? Karena Nabi Adam digoda oleh setan. Fajal wa syaiton kan gitu dalam Qur'annya, bukan iblis, fajal wa syaiton. Pertanyaan sederhana orang bodoh seperti saya, apakah mungkin pangkat Nabi Adam tergoda oleh setan? Tekan arti. Mungkin enggak? Ya pertanyaannya kan gini. Kalau husnudzon saya, enggak mungkin seorang nabi tergoda oleh setan. Enggak mungkin. Tapi setan itu bukan sifat, tapi memang makhluk. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada memang sebagian tafsir yang menjelaskan bahwa setan itu adalah sifat. Ya enggak apa-apa kita terima saja perbedaan seperti itu. Tapi kalau setan itu adalah sifat, kenapa setan bisa pidato? Bukan manusia loh yang pidatonya. Yang pernah saya sampaikan setan pidato di mana? Di jahanam kan? Surat Ibrahim ayat 21. Wa qala syaitan, dan setan berkata.
Berarti bukan sifat kan? Makhluk. Itu. Dan setan berkata, innallaha wa'adakum ala taqwa. Jadi saya lebih sepakat bahwa setan itu adalah makhluk. Ya. Yang diciptakan oleh Allah untuk kita, membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan diciptakan untuk ibadah, untuk membantu kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lah. Kemarin yang juara Liga 1 putri itu Persib. Bisa menang karena ada lawannya. Saya kalau enggak ada lawannya enggak menang. Ngapain? Iya kan? Juara Piala Dunia misalkan Brazil melawan siapa? Argentina misalkan. Bisa juara karena ada Argentina. Lah kita ingin dapat surga Allah, enggak ada lawan, juara beneran, juara bohong. Bohong, maka mesti ada lawannya siapa? Setan. Tapi setan itu adalah lawan yang paling lemah. Paling rendah setan itu. Tapi banyak manusia yang kesetanan. Setan. Ya karena memang kita enggak pernah melihat setan yang maksiat. Ya. Ibu-ibu pernah lihat setan maksiat? Belum. Enggak. Enggak pernah. Iya. Tapi setan itu hanya memotivasi, memprovokasi. Illa anda altukum pastajabtum. Saya hanya mengajak kalian pastajabtum, tapi yang eksekusi adalah kalian. Itu kata setan. Baik. Kembali lagi kepada tema. Kenapa kita mesti ya di sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita, kita lebih mempelajari, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan teracuni oleh informasi-informasi yang justru malah menimbulkan kedongkolan dalam hati kita. Malah menimbulkan kebencian kepada sesama manusia. Ya. Ada orang yang tidak baca Quran, kita benci, izin kepada orang yang tidak bisa baca Quran. Berarti Tuhan kita siapa? Quran. Ya. Yeah. Ada orang yang benci kepada yang berbeda agama, gitu kan? Berarti Tuhan kita siapa? Agama, bukan Allah. Ada yang benci kepada orang yang moralnya bejat, berarti kita mempertahankan siapa? Moral. Kenapa demikian? Ya itulah, masih bertuhankan selain Allah. Saya tanya, orang yang bisa baca Quran diciptakan oleh siapa? Allah. Orang yang belum bisa baca Quran diciptakan oleh siapa? Allah. Terus, Muslim, orang-orang Muslim diciptakan oleh siapa? Allah. Orang-orang non-Muslim diciptakan oleh siapa? Allah. Orang baik diciptakan oleh siapa? Allah. Orang buruk diciptakan oleh siapa? Allah. Allah. Lalu kita mau menjadi Tuhan. Lalu mengklaim orang lain pasti masuk neraka. Padahal Nabi Muhammad sendiri enggak mau ada umatnya masuk neraka. Enggak mau Nabi Muhammad itu. Sehingga 3 hari 3 malam tidak berbicara dengan manusia. Karena diinformasikan oleh Malak Jibril, karena Nabi Muhammad memakai ke Malak Jibril, lantai 7 itu buat siapa? Jibril, ternyata kata Jibril, karena Nabi Muhammad kemaksa, oleh Jibril dibocorkan, itu untuk umatmu yang belum mati, enggak keburu toh. Langsung Nabi Muhammad nangis. Lah kita ada di dalam tafsir apa? Syekh Mutawalli menjelaskan begini. Ada jamaah, banyak kan jamaahnya. Syekh, di sana ada tempat maksiat, Syekh. Kita kan banyak yang maksiat sedikitan, kita hancurkan saja, kita bakar tempat maksiatnya, Syekh. Kalau udah dibakar ngapain? Ya mati, Syekh. Kalau udah mati nanti manusianya gimana? Masuk neraka, Syekh. Lalu kamu senang mereka masuk neraka? Ulang dikit kan coba. Bingung. Kan sama-sama manusia. Kalau kita senang kalau orang lain masuk neraka. Allahu Akbar. Padahal Nabi Muhammad sendiri sedih kalau ada umatnya masuk neraka. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti bil ma'ruf. Itu ya. Itu sedikit saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari detik pindah ke menit. Dari menit diganti oleh jam. Dari jam berganti dengan hari. Dari hari berganti dengan minggu.
dari minggu berganti dengan bulan, dari bulan berganti dengan tahun, dari tahun berganti dengan ganti tahun gitu. Gitu. Pertanyaan dari saya, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun itu apa namanya? Waktu. Waktu. Waktu itu apa? Masa. Masa garis miring waktu itu apa? Apa itu? Yuk kita ngaji bareng dulu surat Al-Asrinya. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Dan itu sering dibaca oleh anak-anak yang ngaji pada sore hari atau malam hari. Sebelum ngaji baca dulu wal 'asri. Selain ibadah membaca surat Al-Asrinya, juga mudah-mudahan jadi doa perhatian anak kita terhadap waktu. Al-waktu kasep. Al-waktu itu waktu seperti pedang. Kalau tidak pandai-pandai menggunakan pedang itu, maka dia akan menebas lehernya sendiri. Jom. Apa itu waktu? Masa. Apa itu masa? Jalanan. Jalan-jalan gitu. Jam berapa ngaji lansia di Pusdai hari Selasa? Jam 9. Malam atau pagi? Pagi. Waktu muda, tenaga saya masih kuat. Sudah sepuh, masih ada sisa tenaga untuk ngaji. Tuh kan? Lagi sakit ingin sembuh. Waktu sakit ingin sembuh. Waktu sakit, lagi sakit itu berjalan. Nanti kalau saya sembuh, maka saya mau rajin ibadah. Lah udah sembuh, alhamdulillah rajin ibadah. Itulah, itu pikir positif aja. Itu ya. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada susah, ada senang. Susah waktu bukan? Masa bukan? Waktu ke susah mah datang ke urang. Ada ke senang mah poho ke urang. Waktu bukan? Waktu. Sehat, sakit. Terus teh ada tua, muda. Terus ada? Ada lapang, ada sempit. Ger benghar, ger miskin. Terus teh naon deui? Ger sukses, ger gagal. Nah itu masa, itu waktu. Jadi apa itu waktu itu atau masa itu? Hidup dan kehidupan. Atau tadi tidak salah, perjalanan hidup dan kehidupan. Nu kitu teh naon? Masa. Kalau kita sebagai muslim, dan tadi disampaikan dalam sholawat wabil hadi rasulillah, dengan petunjuk dari rasul kita bertawassul kepada Allah, maka rasul memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara memanfaatkan waktu. Indikatornya adalah min husnil islamil mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Ciri seorang muslim yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu. Si Ramdan, tahu si Ramdan, Bu? Tahu. Tetangga Abi. Si Ramdan. Ramdan waktu tadi malam mimpi. Ini ilustrasi ya. Mimpi menjadi seorang raja. Waduh. Kiri dan kanan ada bidadari dan selir-selir. Nikmat. Dangim mimpi. Mimpi kiri dan kanan ada bidadari.
dan juga ada selir-selirnya. Lalu sama bidadarinya itu disuapi apa? Anggur merah. Ketika mau disuapi anggur merah, sama istrinya dibangunin, "Pak, bangun subuh." Maka enggak jadi itu apa? Anggur merah saya makan itu. Enggak jadi. Akhirnya saya ke air, ambil air wudhu, sholat subuh. Lalu setelah ngajar ngaji subuh sampai jam 6 tidur lagi. "Pak, kenapa tidur lagi?" "Mau to be continue." Mau melanjutkan mimpi yang tadi. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak akan bisa mengulangi mimpi yang sama. Enggak akan bisa. Sekarang ibaratnya kita di dunia ini sedang bermimpi. Ada hal-hal yang manfaat lalu kita enggak ambil. Datanglah Ajrobil menjemput atau mencabut nyawa kita, ya kan? Mati, maka bangunlah kita dari mimpi itu. Lalu kita mohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya waktu satu detik aja untuk kembali ke dunia agar saya bisa memperbaiki ibadah saya." Bisa enggak? Enggak bisa. Seperti ada kabalikan di mimpi, enggak bisa. Tahu? Padahal kalau misalkan tadi waktu tidur itu buru-buru cepat shopping gitu kan? Tapi kan ya tidur itu enggak sadar. Jadi kalau memang lagi sempat dalam mimpi itu menikahi bidadari yang banyak itu, ya dilakukan. Mumpung lagi mimpi, enggak akan dimarahi sama istri. Mumpung lagi mimpi, tapi kan enggak mimpi, ketika mimpi enggak sadar. Nah, kita sekarang di dunia sadar. Tapi di barat mimpi artinya waktu yang telah terlalu itu tidak akan bisa kita datangi lagi kecuali pakai kantong Doraemon. Itu kan pintu ajaib pergi ke masa lalu atau masa depan. Itu kan imajinasi itu. Ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Apa yang paling jauh di dunia?" Jawabannya adalah masa lalu. Sehebat apapun pesawat yang tercepat di dunia, itu tidak bisa mengembalikan kita kepada masa lalu. Tuh. Itu yang pertama, ilustrasi yang pertama, bahwa kita tidak bisa mengulang mimpi dalam tidur kita. Yang kedua, saya mendengar dari seorang kiai menceritakan Syekh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab menjelaskan seorang pemuda yang sangat miskin yang tinggalnya itu di lautan, jarang ke daratan. Karena di daratan dia gak punya tanah untuk tinggal, sehingga dia itu hanya bermodalkan apa ini? Dayungnya sama perahu kecil. Dia mancing tiap hari. Kenapa enggak ke darat? Karena enggak punya tanah di darat. Dia hidupnya di lautan aja. Gitu. Karena kan saya kira di dunia ini enggak ada yang memiliki laut pribadi gitu. Baik negara atau milik siapa penguasa gitu. Dia mancing di laut tiap hari. Ah. Ketika ke darat, dia hanya jual ikan hasil pancingannya. Tapi semiskin-miskinnya dia, karena dia itu laki-laki jatuh cinta juga kepada seorang perempuan, dan dia nikah dengan seorang perempuan, dan perempuannya luar biasa siap apa? Siap menghadapi udah konsekuensinya seperti komitmen, siap susah senang bersama, gitu kan? Akhirnya dia menikah dan dia pergi lagi ke lautan, mancing lagi di lautan, bikin rumah-rumahan kecil di atas kanu, diperbesar lagi, gitu kan? Masih di sana dan punya anak pun di sana. Dan suatu hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak dan istrinya juga itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Engkau ya Allah menjanjikan rezeki juga untuk anak saya, dan saya ingin membahagiakan anak dan istri saya. Lalu Allah mentakdirkan kepada si anak muda yang sudah menikah itu dan sudah punya anak mendapat ikan yang cukup besar pancingannya, ya segede ping-ping lah gitu. Gitu. Dan ketika ikan tersebut di apa? Dibeset. Tiba-tiba di dalam ikan itu ada batu. Ada batu sebesar ini. Bukan batu. Batu biasa. Lalu dia tawarkan ke tukang batu. Lalu kata tukang batu, "Saya tidak sanggup menghargai batu ini, terlalu mahal."
coba tolong saja ke istana, ke kerajaan. Maka datanglah si pemuda ke istana, dan ternyata batu tersebut adalah stempel negara, stempel kerajaan, gitu kan. Dan saya lanjut, rajanya memberikan kesempatan kepada si pemuda itu, silakan kamu mau makan, mau apa, ambil sesukamu di kerajaan ini, waktu kamu hanya 2 jam. Ya akhirnya karena dia jarang menemukan makanan yang enak, hanya anak dan istrinya diajak makan-makan dulu sampai kenyang. Ya kan? Diajak sampai kenyang. Nah kalau udah kenyang kira-kira gimana? Ngantuk. Tidur. Nah udah tidur, bangun ternyata udah lewat dari 2 jam. Akhirnya si pemuda tersebut disuruh pulang lagi. Kamu sudah dapat apa? Oh saya ketiduran. Padahal kalau 2 jam tadi, jangan dipakai tidur dulu, misalkan jangan pakai makan dulu, cari dulu yang penting, misalkan pengen tanah, pengen apa, ini malah makan dulu, mementingkan perut. Akhirnya yang tadinya raja menjanjikan yang besar, memberikan kesempatan 2 jam untuk mengambil sesuatu yang manfaat bagi dia, hanya cukup makan dan tidur saja 2 jam. Nah, bisa gak mengulang kejadian itu? Tidak bisa, karena sudah komitmennya hanya 2 jam. Saya mau berangkat misalkan ke Lampung, pesawat terbang jam 9.10 menit misalkan. Saya datang jam 9 pas atau jam 9 naik pesawatnya, datang ke bandara jam 9 pas, pas masuk ke tempat itu udah jam 9 lebih 11. Kira-kira bisa terbang gak saya? Gak bisa, ketat itu Pak. Pesawat itu. Rugi gak? Itu gara-gara apa tuh? Tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tuh. Lalu bagaimana cara memanage waktu yang baik? Ini hanya sebuah konsep dan teori saja. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian lebih berpengalaman di dalam memanage waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa namanya? Gelas. Di dalamnya ada apa? Air. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di depan ibu-ibu ini ada wadah namanya gelas. Lalu di sini ada pasir, banyaknya 1 gelas juga. Di sini ada batu-batu sprit yang agak besar dikit, dan di sini ada batu yang lebih besar daripada satu sprit. Kira-kira oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mana yang akan lebih dahulu dimasukkan ke dalam gelas ini? Pasir. Ayo. Ini botol. Gede kan? Di sini ada pasir, ada batu sprit, ada batu agak gede dikit, lebih dari sprit. Kira-kira mana yang duluan dimasukkan ke sini? Pasir. Yang pasir. Gini, saya ilustrasikan. Airnya nggak ada, hanya 3. Hanya ada pasir, sprit, dan batu agak gede dikit. Kalau yang duluan dimasukkan ke dalam botol ini adalah pasir sampai full, kira-kira sprit sama batu gede masuk nggak? Nggak akan masuk. Iya kan? Nggak benar pasir. Tapi kalau misalkan yang kita masukkan yang lebih gede dulu ke dalam botol ini, kira-kira sprit masuk nggak? Masuk, walaupun enggak banyak. Kira-kira pasir masuk enggak? Masuk. Walaupun enggak banyak. Ini namanya teori skala prioritas. Ini adalah waktu kita yang diberikan oleh Allah. Mana yang lebih penting, yang lebih besar yang harus kita lakukan? Yang besar dulu, yang wajib dulu, yang utama dulu, baru yang sekunder. Yang pertama itu apa namanya? Primer ya, yang primer baru sekunder baru tersier. Kalau kita memasukkan pasir dulu, maka yang lain gak akan masuk, dan kita hidup sia-sia semuanya. Dan kita diberikan wadah waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita introspeksi selama dari tahun 2019 ini, mana yang lebih banyak, yang wajibnya atau yang kurang wajibnya, atau yang sama sekali gak wajib, gak sunat-sunat aja. Ya itu. Jadi ternyata seperti itu. Kalau kita memasukkan batu dulu yang besar, maka kerikil yang kecil-kecil ini masih mungkin bisa masuk. Maka pasir, apalagi pasir, sisa-sisa bisa masuk memadati ini. Maka dalam kita mengatur waktu pun sedemikian. Tuh.
ya. Itu dalam mengatur waktu ya. Kalau misalkan tahun lalu seperti itu, tahun depan jangan diulangi lagi. Kalau tahun lalu ternyata kita banyak memasukkan yang kecil-kecil dulu, melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat dulu, tahun depan ya kita lakukan yang besar-besar dulu gitu. Yang wajib dulu harus sunah, baru mubah. Yang makruhnya ditinggalkan, haramnya apalagi. Itu saya pernah bertanya kepada seorang kiai, kepada asisten kiai, Pak Kiai lagi ngapain? Lagi istirahat. Lalu saya tengok istirahatnya seperti apa. Ternyata istirahatnya adalah sholat sunat. Ya kalau saya istirahatnya apa? Tidur ngorok. Ini istirahatnya sholat sunat. Istirahatnya wiridan, zikir istirahatnya. Tuh. Karena jangan, enggak mau ada satupun waktu yang melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, selanjutnya ada empat hal yang baik dan yang lebih baik, ada empat hal yang buruk dan lebih buruk untuk bekal masa depan, masa yang akan datang tahun 2020. Setelah kita menginterpretasi yang masa lalu, ternyata masa lalu kita banyak memasukkan pasir daripada batu besar. Silakan. Yang pertama, seorang laki-laki memiliki rasa malu itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau perempuan punya rasa malu. Laki-laki buka kaya halus, tapi nulis halus dia, wewe sih buka kaya rana gitu. Nomor dua, orang biasa, orang awam berlaku adil itu biasa-biasa aja, baik sih baik. Orang biasa berbuat adil itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau penguasa berbuat adil, baik kepada saudaranya, baik kepada keluarganya, atau kepada rakyatnya, atau kepada masyarakatnya. Gitu kan? Orang awam adil itu baik, tapi penguasa adil itu lebih baik. Selanjutnya, ini masalah usia. Orang tua yang udah sepuh, udah tua sepuh lagi ya, yang bertobat itu baik. Tapi lebih baik lagi neng, ya, yang muda udah tobat karena bisa mengumpulkan pahala lebih banyak lagi, gitu kan? Nanti saya tambah lagi. Yang terakhir, orang kaya dermawan baik, tapi orang miskin yang dermawan itu lebih baik, luar biasa. Kalau orang kaya baik itu ya biasa. Kalau orang kaya nggak baik ya. Buruk. Orang kaya sombong itu buruk. Tapi orang miskin sombong lebih buruk lagi. Lah udah disombongkan anak. Ya, itu buruk yang pertama dan buruk yang kedua. Jadi orang kaya sombong itu buruk, orang miskin sombong itu lebih buruk, kata aduh lah disombongkan anak. Terus orang awam malas ibadah itu buruk, tapi orang alim malas ibadah lebih buruk lagi. Tuh. Orang bodoh sibuk ngurus dunia itu buruk, tapi orang alim sibuk ngurus dunia itu lebih buruk. Itu. Ya, itu empat hal yang harus kita perhatikan. Apakah kita masuk kepada yang mana? Seharusnya orang yang alim itu lebih giat daripada orang-orang yang awam. Kadang-kadang orang awam itu begini Bu, ada sebuah kaidah Bapak-bapak. Al-jahlu mutayakinun wal alimu mutasyakikun. Orang bodoh itu punya tekad yang kuat dibandingkan dengan orang yang pintar. Kenapa? Kalau orang bodoh begitu dibodohi, dia percaya kepada orang yang membodohinya. Tapi orang pintar, kalau ketika dikasih ilmu, dia ragu atas ilmu itu, banyak pertimbangan. Kata gurunya harus begini, begini, begini. Ah, tapi saya dapat kabar dari guru yang lain, begini, begini, begini. Jadi nggak dilakukan. Sementara orang yang bodoh, kalau kata kiai begitu ya begitu, dan dia sungguh-sungguh totalitas di dalam menjalankan perintah dari kiainya itu. Nah, yang terakhir, yang keempat, pemuda
berbuat dosa itu buruk, tapi remaja berbuat dosa itu lebih buruk gitu. Remaja apa? Ya, pemuda berbuat dosa itu buruk, tapi orang tua yang berbuat dosa itu lebih buruk lagi. Oh, itu empat, tambah saya empat lagi. Empat. Bu, bapak, buat apa ibu bapak sholat? Oh iya, ya kenapa perintah Allah harus dijalankan? Kewajiban. Ya, ya kan namanya kewajiban pasti dijalankan. Buat apa kita menjalankan kewajiban itu? Dekat dengan Allah, udah dekat dengan Allah ngapain? Mau apanya? Jadi Bu, kita beribadah di dunia ini agar kita bisa memanennya kelak di mana? Adunya mazuratul akhirah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pasti enggak itu? Pasti. Masa pasti benar ya? Yakin. Kalau saya enggak. Kenapa? Karena saya menanam padi belum tentu panen. Setiap hari saya yakin di dunia untuk akhirat itu yakinnya baru sampai ilmu yakin, Bu. Bukan kepada aku yakin. Saya bikin kopi begini, Bu. Saya pergi ke dapur bikin kopi. Airnya dididihkan, lalu kopinya dituangkan, disiram oleh air panas atau pakai gula. Lalu saya berjalan ke kursi mau duduk. Saya pasti minum kopi ini enggak? Belum tentu, tapi dugaan kuat saya bisa minum kopi ini enggak? Pasti. Bisa, dugaan kuat bukan pasti ya. Dugaan kuat saya bisa minumnya. Yakin. Tapi belum tentu. Bu, aku mau tiko sewat. Iya. Nanti kok sewatnya bahasa Indonesia itu? Terpeleset. Ya. Di Soledad. Meskipun saya yang bikin kopi ini, belum tentu saya bisa meminumnya pada waktu itu. Ketika berjalan ke meja, tiba-tiba terpeleset, maka kopinya tumpah. Bisa diminum enggak? Enggak. Udah banyak letakan. Dan petani pergi ke sawah menanam padi. Setiap hari dipupuk, setiap hari dijaga dari hama, airnya jangan sampai kurang. Kapan harus mulai dikurangi airnya gitu kan? Pertanyaan dari saya, pasti panen enggak? Belum tentu, meskipun setiap hari diurus. Seorang mahasiswa setiap hari kuliah, tugas dilaksanakan. Pertanyaannya pasti dapat A atau tidak? Belum tentu. Ayo Pak Syekh Ajeng dosen, apa terjadi dapat anak? Kalian minta dong. Terima kasih. Punya keyakinan. Ya. Kan yakin itu ada beberapa tingkatan, Bu. Ya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu kan? Ilmu yakin itu seperti tadi, orang baik pasti masuk surga. Tapi udah hakul yakin belum? Belum. Ilmu yakin kan ilmu. Ilmu dari Al-Qur'an. Seperti itu. Ya kan? Ilmu yakin. Nah. Pertanyaannya adalah bagaimana agar amaliah dunia kita bisa kita panen kelak di akhirat? Oh, ngacung di sini yang ibu-ibu yang sudah pasti masuk surga, ngacung ada enggak? Baru mudah-mudahan susu ganas. Jadi jangan merasa paling sepang surga. Ya, kita enggak tahu seseorang, hati seseorang enggak tahu. Bagaimana agar amaliah dunia kita bisa bermanfaat kelak di akhirat? Yo. Satu resepnya, matinya mesti husnul khotimah. Ibadah 60 tahun pas mati murtad, kira-kira dia masuk surga enggak? Enggak mungkin, enggak bisa dipastikan. Apa namanya, ibadah 60 tahunnya akan hancur semua. Bagaimana bisa panen padinya semuanya kena longsor kemurtadan itu di dunia? Bagaimana mau husnul khotimah?
Maka kalau kita ingin amaliyah dunia kita bermanfaat kelak di akhirat, matinya mesti husnul khotimah. Pertanyaan dari saya, kau saya lagi. Jadi saya yang bertanya ya. Bagaimana agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah? Apakah kita bisa memastikan kita mati dalam husnul khotimah? Belum tentu. Maka Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sering saya sampaikan, dalam kondisi seperti apa Anda ingin mati, maka kondisi itu harus diperbanyak. Kalau ingin mati dalam keadaan zikir, maka sering banyak zikir. Kalau ingin mati dalam keadaan sholat, mesti banyak sholat. Kalau ingin mati ketika kita bersedekah, harus banyak sedekah. Kalau kita ingin mati ketika baca Quran, mesti baca Quran. Kalau kita ingin mati ketika tahajud, mesti sering tahajud. Kalau kita ingin mati ketika sepak bola, harus sering sepak bola. Kalau kita ingin mati ketika badminton, maka harus sering badminton. Maka kondisi itu yang sebagian besar akan menentukan akhir hayat kita. Ayo kita mati karena kita seringnya menggosip, gitu kan, mati dalam keadaan sedang gosip di warung. Nauzubillah min. Nah, ya kita hindari itu. Maka kondisi itu yang mesti diperbanyak. Karena kita sekali lagi tidak bisa menentukan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita belum aman. Yo. Satu itu. Maka mesti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sibukkanlah diri hamba ini dengan taat kepada-Mu. Itu di sisa usiaku. Yo. Selanjutnya, syarat yang kedua agar amal kita itu bisa bermanfaat kelak di akhirat itu, syaratnya amal baiknya mesti banyak daripada amal buruknya. Itu karena kita akan ditimbang amalnya. Kalau amal baik kita 60, amal buruk kita itu 40, kemungkinan masuk surga masih ada 10%, 20%. Ya kan? Karena yang 40-nya menghapus keburukan yang 40. Ini logika matematika. Kalau saya salah, luruskan aja. Kalau ternyata amal buruk kita itu 60%, amal baik kita 40%, maka tersisalah amal buruk 20%. Maka kemungkinan kita kemana? Ke neraka. Karena kita akan ditimbang, karena ada mizan nanti di akhirat itu, dihisab, dan ada mizan, diperhitungkan terus dihisab. Dihisab dulu baru di mizan itu. Fa amma man utiya kitabu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisabai yasira. Orang yang mendapatkan catatan amal tangan kanan, maka insyaallah menghadapi catatan dalam kemudahan ke depannya, gitu kan? Atau itu. Bagaimana agar amaliah kita itu berat kepada yang baik, ringan kepada yang buruk, gitu kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memberikan petunjuk lagi kepada kita. Kalimatani khafifatani fil lisan habibatani indar rahman saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan dua kalimat yang bisa memberatkan timbangan mizan kebaikan nanti di akhirat, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim, itu diucapkan itu. Dan ini nampaknya jarang, kalau ada yang mati tahlil baru itu dibaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Padahal itu dua kalimat itu bisa bobotnya itu memberati amalnya baik kita. Nah, kalau tiap hari alhamdulillah, itu bagus. Tingkatkan lagi, Bu. 1000. Ya ngapain lagi? Sisa usia mau ngapain lagi? Karena zikir yang banyak itu adalah zikir yang tidak terbatas. 100 itu masih sedikit. 1000. Napas sehari semalam berapa kali? Bukan tidak terhitung, tidak pernah ngitung, Bu. Mengadip aja tiap hari berapa kali. Ada ulama yang rajin di dalam kitab Bidayatul Salikin itu mengatakan
Pikiran manusia itu sehari semalam tidak kurang dari 70.000 pikiran. Eta ulama kat karajin gitu ngitung eta. Mungkin teh observasi terlibat dirinya sendiri dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi apa yang dipikirkan ternyata banyak sekali. Tapi kemungkinan dari 70.000 pikiran itu mungkin sangat banyak sekali yang kita pikirkan. Buru-buru mikirkan Allah, zikir ke Allah, mikirkan non saja. Nah, maka fungsi daripada zikir jahar yang diucapkan oleh lisan, salah satu faedahnya adalah lijitimai syatatil qalbi, untuk mengumpulkan pecahan-pecahan pikiran menjadi satu, yaitu ingat kepada Allah. La ilaha illallah, hatinya sedang di pasar. La ilaha illallah, hatinya sedang di mall. La ilaha illallah, nanti makan dengan apa. La ilaha illallah, aduh hutang belum dibayar. La ilaha illallah, oh orang teh kezikir. Kenapa mesti banyak zikir itu? Mungkin dari 100 kita mengucapkan la ilaha illallah, ada 1 atau 2 yang ingatnya. 98 kali zikirnya ingat kepada yang lain. Tapi kenapa zikirnya mesti diucapkan? Karena fa inna dzikral lisan yuwasilu ila dzikril qalbi. Zikir dengan lisan itu bisa mengantarkan zikirnya dengan hati. Oh, gini orang teker zikir, zikir ngelamun, ya Allahu Akbar gitu. Nah, ngelamun gitu ya. Ngelamun ya? Suka gitu enggak? Suka. Ah, ya suka lah. Kalau guys saya yang suka. Nah, gitu. Tapi enggak apa-apa, itu baik kata buruk? Baik. La tatrukil dzikra walau ma'al ghaflah. Jangan tinggalkan zikir meskipun lah lain. Hah? Ya meskipun sambil lupa zikirnya enggak apa-apa, tinggalkan saja. Apa? Lakukan saja, jangan pernah ditinggalkan. Sebenarnya tiba-tiba sholat itu udah salam kan gitu. Enggak apa-apa daripada enggak sholat gitu. Zikir aja. Berharap dari zikir ma'al ghaflah nanti ningkat kepada zikir ma'al yakhzah. Zikir teh sadar zikir. Nanti dari zikir ma'al yakhzah ningkat lagi kepada zikir dibarengan dengan hadir, merasakan itu kan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ah, balik lagi pertanyaan tadi. Jadi mesti amal baik lebih banyak daripada amal buruk. 2, 3. Agar amal taat kita bermanfaat kelak di akhirat, yang ketiga mesti tidak boleh bangkrut, tidak boleh muflis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti ada datang seorang laki-laki membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, puasa, lalu pahala tersebut diberikan kepada orang lain yang dizoliminya. Mau gibah, mau fitnah, mau mukul, mau apa kek, mau caci maki, mau apa? Ketika orang lain tersebut sakit hati, lalu kita tidak minta dihalalkan ketika di dunia, tidak menutup kemungkinan kelak di akhirat itu akan menghujat kita dan amal baik kita ditarik oleh mereka. Kalau tidak punya kita, kita punya amal baik, maka dosa mereka ditanggung sama kita. Itu bisa berusul. Jadi jangan sampai kita, kalau kita dolim sama orang, cepat minta halal. Itu. Yang terakhir, agar amalia taat kita itu diterima kelak di akhirat adalah amal baik kita mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal enggak? Ya? Iya. Ya kalau enggak diterima ngapa juga? Ya enggak akan bermanfaat kelak di akhirat. Itu hanya asal-asalan. Pertanyaannya adalah, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah melihat enggak catatan amal baik kita diterima oleh Allah? Jadi tong ngerasa pang diterima na amal. Jangan merasa paling benernya amal, karena ibu-ibu dan bapak-bapak termasuk saya juga belum pernah melihat bocoran amalia saya diterima atau tidak. Dan ini amal kamu tadi pengajian pagi-pagi ya, dari terima ACC. Enggak pernah melihat saya. Enggak pernah ada bocoran. Oleh karenanya jangan merasa paling benar amalnya. Justru harus merasa ketika kita telah melaksanakan taat atau ibadah itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima salat kita. Allahumma taqabbal minna salatana. Gitu kan? Ya Allah, semoga Engkau berkehendak menerima salat kami ini.
aduh, menerima puasa ini, zakat ini, rukuk ini, sujud ini, dan sebagainya. Mohon kepada Allah. Adanya harapan dalam hati mesti ada. Adanya rasa takut ditolak harus ada. Kalau enggak ada perasaan itu nanti asal-asalan, bahkan nanti ujungnya ditinggalkan taat kepada Allah. Gitu. Adanya khauf, rasa takut, adanya roja, pengharapan itu mesti ada. Jadi kita. Nah, pun demikian, karena kita itu tidak pernah bisa melihat catatan amal baik kita diterima atau tidak. Yang kita tahu itu adalah kita menjalankan taat berdasarkan syarat dan rukunnya terpenuhi sah. Adapun urusan diterima dan tidak bukan urusan kita. Sah dan tidak itu urusan fikih. Gitu. Tapi urusan diterima atau tidak bukan urusan kita. Tapi kita punya urusan memohon kepada Allah agar kita terima. Yang kedua, saya yang masih nyambung yang keempat ini. Ketika di antara wasiat wa qallama Allah Musa taklima, di antara wasiat Allah kepada Nabi Musa adalah, ya Musa, madumta la taradzunu buka tubar balatastagir bi'uyubil khairika, selama anda tidak pernah melihat dosa kamu diampuni, maka janganlah kamu sibuk mencari aib orang lain. Bu suka istighfar juga? Bapak-bapak suka juga ya istighfar? Astagfirullah, rajin istighfar. Pertanyaan dari saya adalah, apakah pernah ibu-ibu dan bapak-bapak melihat dosa ibu-ibu di tipek, dihapus? Belum pernah. Jadi jangan merasa paling suci, karena kita pun belum pernah melihat catatan dosa kita dihapus. Jangan sibuk mencari aib orang lain, lebih baik kita sibuk mencari kekurangan diri kita sendiri. Tuh. Oh. Nah, itulah kira-kira untuk bekal untuk diri saya dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk masa-masa yang masih Allah berikan kepada kita ke depan. Di antaranya tadi untuk mengatasinya adalah dahulukan skala prioritas mana yang paling penting. Itu bukan berarti mengabaikan yang enggak penting, gitu kan. Setelah yang penting dilaksanakan baru yang selanjutnya. Biasa atau lawan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang baik. Kalau memang ada kesempatan peluang yang baik, kerjakanlah kebaikan tersebut. Dan selanjutnya juga komitmen terhadap waktu yang sudah kita buat, yang sudah kita jadwalkan. Terus juga kita membuat jadwal. Terus apa lagi? Kurangi santai-santai lah. Tapi kalau udah selesai yang udah sepuh-sepuh ini kan sudah tinggal santai-santai lah gitu ya. Rezeki juga dikasih oleh Allah pasti itu. Ya kalau tapi enggak apa-apa kalau masih punya jiwa muda semangat, enggak apa-apa. Walaupun jasadnya masih walaupun jasadnya sudah ya tidak bisa dihindari, katakanlah tua lah gitu. Tapi kalau ruh itu sama Bapak dengan saya, sama ruhnya usianya. Tinggi seberapa ratus tahun. Dari mulai diciptakan sampai sekarang sama ruh Bapak dengan saya sudah sepuh-sepuh itu. Ah termasuk ada itu yang paling muda, sama ruhnya sama Bapak ini yang paling sepuh. Itu. Ruhnya ya. Hanya masalah namanya berbeda. Masalah dilahirkan ke dunianya. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, maka ruh calon manusia, ruh calon jin, ruh calon hewan semuanya juga bersaksi kepada Allah tiada Tuhan selain Allah. Demikian yang saya dapat sampaikan. Tadi Qori menyampaikan lumayan, bukan lumayan, sangat luar biasa sekali intinya. Toha ma angzana ilaikal Qur'an alitashko, bahwa Qur'an itu diturunkan bukan untuk memberatkan umat manusia. Al-Qur'an itu justru untuk memudahkan kita. Jadi jangan menakut-nakuti siapapun dengan Al-Qur'an itu merasa berat. Yaitu Islam itu justru memudahkan, bukan untuk mempersulit. Islam itu seperti itu, untuk membuat orang lain senang, bukan untuk orang lain menjadi susah. Itu kan Islam itu akhirnya buat orang lain saling mencintai, saling menyayangi, bukan saling membenci. Itu Islam. Itu ya, demikian dari saya. Barangkali kalau ada yang mau diskusikan, kita tutup dulu, kita diskusikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila amri tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengar bahwa kita ini harus, kalau saya ya Pak, bahwa manusia itu harus berpikiran positif ya Pak, positif tinggi. Jadi apakah kita tidak menyalahi, walaupun tadi bahwa kita tidak akan tahu, tidak pasti tentang akhir kita itu ya Pak ya, terutama di akhirat. Tapi kan kita sebagai manusia harus punya tadi positive thinking ya Pak ya, ya. Nah ini apakah tidak kontradiksi gitu Pak dengan
hal-hal yang tadi dipaparkan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan mungkin ini ada hubungannya dengan tadi pertanyaan Ibu Sri. Kita kan, kita beribadah itu kita memang berekspektasi ya, diterima kan, harus punya. Harus. Tapi ya kan, walaupun nanti memang kenyataannya di akhirnya kita tidak tahu apakah menjadi diterima atau enggak, mungkin sebelumnya kita lihatnya kan nanti kata khusus ultima atau enggak, kan itu juga sebenarnya sudah jadi. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah ada juga banyak pesan bahwa yang penting itu ibadah itu mendapat ridho Allah gitu kan. Nah ini juga kalau ini apakah memang sama ibadah kita diterima atau ibadah kita memang diberikan ridho Allah gitu kan. Ada doanya semoga ya Allah kiranya engkau meridhoi atas segala ibadahku. Nah itu apa yang membedakan diterima dan ridho itu? Saya kira itu. Terima kasih. Ternyata yang namanya tafsiran seseorang itu ada yang berbeda-beda. Yeah. Kita lihat Ibnu Katsir berbeda lagi dengan tafsir yang lain gitu kan. Nah, sehingga terjadilah ikhtilaf antara ulama. Nah, sehingga juga timbul akhirnya orang yang mana yang dianggap benar, yang mana yang dianggap tidak benar. Sementara di satu sisi kita berharap apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah gitu kan. Nah itu bagaimana mensikapinya, sementara ikhtilaf itu banyak gitu ya dalam banyak hal gitu. Nah, itu yang saya tanya, terima kasih. Yang pertama terkait masalah positive thinking, husnudzon bu ya lainnya. Tuh, saya mau melamar seorang perempuan yang cantik. Lalu saya berpakaiannya hanya pakai sandal jepit. Lalu saya pakai jin, pakai kaos biasa saja, turun dari becak. Dan saya ingin melamar perempuan itu. Dalam pikiran saya, karena perempuan itu jatuh cinta sama saya, yakin diterima. Nah, kalau kayak gitu positive thinking benar atau salah? Ya kan, karena tidak ada usaha untuk diterima. Ya, Bu. Ya. Jadi pun demikian positive thinking untuk ingin mati husnul khotimah. Kalau misalkan dari saya ingin nanti nilainya dapat A, tapi proses untuk mendapatkan A-nya enggak pernah dilakukan karena saya tahu bahwa dosen itu adalah baik pasti ngasih A. Itu husnudzon yang sama. Ya. Pun demikian kalau kita nanti mati, nah nanti aja kan kalau mati takdir Allah. Kalau saya husnul khotimah ya takdir Allah juga. Kalau kita sholatnya takdir Allah juga, benar takdir Allah. Tapi proses nggak ditempuh. Kira-kira itu positive thinking yang benar atau yang kurang benar? Tinggal diluruskan aja. Nih, yang kedua, di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Mashahih Al-Anam karya Syekh Izzuddin Ibnu Abi Salam, bahwasanya di dalam ilmu yakin fikih itu adalah zon, baru dugaan. Dan zon itu adalah dugaan kuat. Beda dengan waham, dugaan kuat ke salahnya. Kalau zon, dugaan kuat ke benarnya. Kalau syak itu 50-50. Ini saya jelaskan gini. Perhatian zon antara zon dengan waham seperti ini. Saya ingin bertemu dengan ketua pusdai Kiai Khulana. Maka ketika saya datang ke pusdai, melihat ada mobilnya, mobil ketua pusdai. Ketua pusdai bukan? Bukan, baru mobilnya. Maka saya punya dugaan kuat bahwa ketua pusdai ada. Waham, waham itu sangkaan tidak adanya. Sebaliknya. Jadi lemah, mengatakan ketua pusdai tidak ada pada mobilnya ada, itu lemah, dugaan yang lemah. Dugaan yang kuatnya adalah ada. Orang yang suka sholat, zakat, puasa, haji, baik kepada tetangga, tidak pernah ghibah, kira-kira dugaan kuatnya ini husnul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Jadi prosesnya sudah tidak kelihatan, gitu kan? Karena kebiasaan seperti itu. Nah, tapi pasti enggak? Belum tentu. Kemauan di sholat tadi tuh ya kan?
Ya kan, kan mungkin saja. Kenapa mungkin? Karena tuli julaila fin nahari tu janabin wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyitil hayy. Bagi Allah sangat mudah sekali. Itu kan pendeta jadi ustaz, ustaz jadi pendeta. Sangat mudah. Tuh. Nah, berarti lebih dekat kepada masalah etika. Tuh, teman itu. Maka itulah yang waktu pertemuan terakhir dengan saya itu saya jelaskan, hal yang paling dirugikan, yang paling besar musibah bagi kita itu apa? Diputuskan cinta oleh Allah, sehingga kita udah gak mau sholat lagi, gak mau zakat lagi. Itu udah diputuskan cinta oleh Allah. Wah, hal yang paling besar itu, yang paling rugi. Tuh, itu terkait masalah itu, terkait masalah positive thinking. Sekarang gini, orang gak pernah baca Quran, gak pernah kenal dengan masjid, gak pernah dengan adzan, gak pernah sholat, gak pernah puasa, gitu kan. Pertanyaannya adalah, dugaan kuatnya matinya suhul khotimah atau husnul khotimah? Suhul khotimah. Dugaan kuat, karena kita melihat dari zahirnya. Tapi kita tidak punya hak untuk menilai seseorang. Lagi-lagi, lagi itu bahayanya. Lalu bagaimana ketika dia sakaratul maut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu rasul, seperti seorang Yahudi yang bekerja di rumahnya Nabi Muhammad, lalu lama enggak datang ke rumah Nabi Muhammad, ternyata dia sakit. Ketika ditengok, dia memang sakit. Lalu kata Nabi Muhammad, ucapkanlah dua kalimat syahadat. Tapi anak itu mandang dulu kepada bapaknya, dan bapaknya mengizinkan, akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu meninggal dunia. Padahal dia Yahudi. Tapi ketika dia wafat, karena Rasulullah gitu kan, mengucapkan dua kalimat syahadat, itu husnul khotimah. Padahal selama hidupnya enggak pernah sholat, padahal berdoa dengan Rasul, dan Rasul enggak membencinya, karena dia bekerja di rumah Rasul juga. Nah gitu. Mungkin Pak tadi khawatirkan kalau misalnya mengenai positive thinking ini, takut kalau tidak akan berhasil, itu nanti akhirnya dia akan pesimis, mundur, tidak terjadi ya, gejolak ya, hati dan pikirannya itu, sehingga harus bagaimana gitu ya Pak ya, untuk bisa bahwa positive thinking ini harus dan yakin gitu. Nah, justru kejadian seperti itu malah akan menjadi negative thinking, Bu, karena merasa pesimis. Nah, pesimis yang muncul. Nah, justru kalau sekarang merasa paling diterima, yang pentingnya nanti akan mudah-mudahan enggak terjadi. Takut terjadi asal-asalan. Sing penting sholat saja, sing penting lalu merasa paling diterima. Itu bahaya seperti itu. Ah, sementara harus didorong oleh iman yang seperti apa gitu ya, Pak ya, sehingga apa yang dijelaskan oleh Bapak itu kepada kepada manusia gitu ya, Pak ya. Supaya bahwa kita ini kami melakukan ibadahnya memang hanya mampu sekian gitu ya, Pak ya. Tapi harapan kita untuk diterima oleh Allah. Ya itu mesti seperti itu. Kan saya sampaikan tadi, ya, dalam melaksanakan ibadah itu, Bu, mesti ada roja. Jadi berarti tetap ya, Pak, positive thinking itu tetap harus dimiliki kalau gitu, Pak. Ya mesti, cuman takutnya kalau terlalu oper, nanti ya, justru malah menyalahkan orang lain dan merasa diri sudah menjadi paling benar. Itu tetap perasaan roja itu harus ada, harapan ingin diterima mesti ada, tapi rasa takut juga mesti ada. Rasa takut ditolak ibadah kita harus ada. Itu hope dan roja mesti berimbang. Bagi orang awam, kata Syekh Abdullah bin Hadad, maka hope-nya harus lebih tinggi daripada rojanya. Rasa takut ditolak harus lebih tinggi daripada diterima. Jadi kita lebih meningkatkan lagi ya kuatnya. Ya, harus begitu. Jadi kalau misalkan APD sholat diterima, jadi hanya cukup dibatasi itu. Sementara kita nggak tahu batasan ibadah kita sampai mana levelnya, gitu kan? Karena kita nggak tahu. Ya harus kita tingkatkan. Sampai mana batasannya? Sampai tak terbatas, kita nggak tahu batasannya sampai mana. Sampai wafat husnul khotimah selesai, gitu aja. Ya dimaksimalkan. Jadi justru jangan sampai karena kita merasa harapan positifnya terlalu over, lalu merasa diri paling itu, dan besoknya aku jadi nabi besoknya nanti. Nah, yang takut itu kepedean ya, bahwa seimbang gitu. Nah, mungkin bagi sepuh, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang kualitas keilmuannya dan keimanannya bagus, itu bisa 50-50 antara takut dengan roja, antara harapan
ingin diterima dan takut ditolak. Itu 50-50 bisa, kata Syekh Abdul Halim. Tapi kalau ternyata bagi orang-orang yang kedul ibadah, ya, yang malas, justru yang harus dimunculkan itu rasa takutnya. Rasa takutnya, rasa takut sendiri diterima gitu. Gitu. Itu. Lagi itu. Nah, itu kan sifat khauf dan raja mesti ada. Gitu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu. Baik. Sementara itu Bu ya. Ya. Ibadah untuk mendapatkan ridha Allah. Ibadah ya diterima. Itu Bu ya. Ya nyambung tadi sih kalau masalah diterima saya no comment. Diterima. Ya apa yang lainnya? Begini. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Ibadah dengan taat itu bukan beda tapi ada samanya. Taat, kita menjalankan sholat yang lima waktu itu menjalankan perintah Allah. Iya. Ibadah bukan? Ibadah. Belum tentu. Melaksanakan sholat itu taat. Untuk mendapatkan nilai ibadahnya, ikhlas itu sholat. Iya kan? Itu benar-benar salah pendapat saya itu. Ya. Menjalankan sholatnya adalah taat. Tapi kalau ketika menjalankan ketaatannya tidak disertai keikhlasan untuk menerima pada Allah, apakah bernilai ibadah? Nanti dilempar pahala sholatnya, tuh pahala sholat kamu karena kamu sholat bukan karena saya. Kan tidak bernilai ibadah kalau itu urgensi niat di sana. Ya. Itu. Ikhlasnya. Itu. Harus ikhlas, harus ridho. Ridho itu kumaha gambarannya kieu lah. Pak, saya sering sampaikan gambaran ridho itu ketika bapak dulu waktu muda lalu baru nikah lah gitu. Nikah muda, gitu kan? Nikah baru satu atau dua hari. Lalu istri bapak nyubit bapak sakit enggak? Sakit, tapi ridho enggak? Nah, gitu lah, gitu. Ridho, Pak. Oke, sementara gitu aja logikanya. Ya pula yang saya maksud adalah ridhonya gitu Bu. Saya kayak mengajar perasaan hegailah cikit oke. Gitu. Gitu. Supaya istiqomah dan terus kan gitu. Ya. Sampai hati-hati yakin ini dicubit ya ridho. Ya, gitu. Agar istiqomah. Ya, Syekh Ibnu Athaillah Iskandari menyampaikan kun talibal istiqomah wala taukun talibal karomah. Kamu harus menjadi pencari istiqomah bukan pencari karomah. Caranya tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu bukan iqomah. Istiqomah itu kadang sholat, kadang telat, kadang tepat waktu. Belum betul itu istiqomah. Ligundenya. Nu kitu teh istiqomah cenah ge. Istiqomah bukan gitu. Istiqomah. Kadang rajin, kadang tidak. Istiqomah level kita seperti itu. Istiqomah lambat. Istiqomah itu kan bahasa Arab. Menggunakan sin, ada istiqomah. Sin itu memaknai tolak. Berharap, memohon, mudah-mudahan istiqomah. Udah belum istiqomahnya? Belum. Ya belum. Berusaha untuk iqomah. Kalau iqomah udah jejeg lempeng. Ada istiqomah, ada iqomah. Harus istiqomah. Tapi bukan kita memohon. Kalau istiqomah masih proses untuk iqomah. Istiqomah yang memohon untuk ya mencari untuk iqomah gitu kan. Nah, gitu. Seperti ikhlas. Ngaji sampai menggerutu juga itu udah ikhlas. Kasih sampai kayak gitu. Kalau sudah enggak menggerutu namanya kholis, orang yang bersih hati. Kalau ikhlas masih proses membersihkan. Tapi ya itu udah boleh definisi dari segi bahasa ya, dari segi bahasa. Ya. Itu juga udah ikhlas. Khatib lihat khutbah, beli jumaat baca jingga udah ikhlas. Ya. Itu baru pendekatan gramatikal sih, pendekatan gramatikal. Tapi memang logis karena dalam Al-Qur'an ada kata-kata kholisi, kholison, ada kata-kata mukhlisin. Mukhlisin adalah huddin. Mukhlisin itu orang yang bisa membuat orang lain menjadi ikhlas. Ya Rasulullah. Orang bisa memberikan cahaya kepada orang yang kegelapan. Itu mukhlis namanya. Jadi kalau namanya mukhlis itu harus memberikan kebersihan, harus membersihkan baju. Ya tukang cuci namanya mukhlis. Tukang cuci baju, tukang cuci kolbu maksud saya. Ya, tukang cuci kolbu. Jadi itu namanya mukhlis. Hah?
laulal murabbi ma'arabtu rabbi, seandainya kau tidak ada yang mendidikku maka aku tidak akan kenal dengan Tuhanku. Maka kita mesti ada yang membimbing kita, itu dalam segi apapun mesti ada gurunya, mesti ada. Tuh, begini aja, kenapa kok Bu? Cara contoh kuasa ikhlas Bu, contoh ikhlas begini, mukhlis. Kalau contoh Rasulullah juga boleh. Rasulullah bisa mengajak Yahudi yang sudah mau mati masuk Islam karena menyampaikan dengan kasih sayang sehingga memberikan, membersihkan hatinya. Begini Bu, kalau kita menanam kol di sawah, di kebun, kira-kira rumput jadi enggak? Jadi. Kalau kita menanam rumput, kira kol jadi enggak? Ya. Tugas petani, tugas murabbi, tugas guru adalah membersihkan rumput-rumput liar dari kol yang ada. Maka mesti ada pembimbing. Kalau nggak ada pembimbing, besoknya misalnya ngaku-ngaku jadi wali. Kalau jadi wali-wali daya nggak apa-apa. Apa ya? Terkait masalah ridho, sementara saya lama seperti itu, mudah-mudahan aku bisa mencari yang lain lagi. Baik. Yang terakhir, bahwasanya aturan kita sebagai muslim itu Quran dan hadis. Betul. Itu disebut dalam usul fikih namanya masadirul asliyah, sumber asal, sumber pokok. Tapi ada sumber tabai, sumber pengikut. Namanya juga ada pokok, kalau pokok pasti ada cabang. Sumber pengikut adalah ijma, qiyas dan pendapat ulama. Bagaimana sikap kita? Gitu kan pertanyaannya. Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Karena Al-Qur'an tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, hadis pun tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Hey, surat Al-Fatihah apa makna bismillah? Jawab mah. Wah. Yeah. Maka butuh penjelasan. Gitu. Nah. Siapakah yang menjelaskan? Ya kalau zaman Rasul langsung Rasul, ya kan? Rasul punya murid namanya siapa? Sahabat. Maka kalau ada masalah zaman Rasul ya sahabat tanya sih pada Rasul. Sahabat sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Maka ketika sahabat itu banyak, kemungkinan terbuka perbedaan juga mungkin banyak. Zaman Rasul juga udah banyak perbedaan. Antara Rasul dengan Umar bin Khattab juga banyak perbedaan. Itu Rasul yang nomor 1. Nah. Beda antara as-shawab dan haq, ada kebenaran relatif dalam perspektif manusia, itu tidak bisa terhindari karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat itu tidak ada pertentangan, mutafak semuanya. Sementara ketika dihadapkan dengan ayat mutasyabihat, itu pasti ada perbedaan pendapat. Ya contohnya yang sering saya sampaikan itu sederhanalah, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu ada yang batal, ada yang tidak batal. Ada yang batal kalau pakai syahwat, enggak batal kalau enggak pakai syahwat, kan gitu. Imam Asy-Syafi'i batal meskipun enggak pakai syahwat karena makna Quran sebut adalah hakiki. Sementara Imam Hanafi enggak batal karena memanainya adalah majazi, bukan bersentuhan seperti ini tapi bersetubuh baru batal wudu. Imam Maliki berpendapat bahwasanya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu batal kalau ketika bersentuhan ngurunyun ada syahwatnya, itu batal kayak Imam Maliki. Karena ketika Nabi Muhammad ketika mau ke masjid mengecup kening istrinya, itu kan enggak pakai syahwat terus ya gua langsung sholat kan gitu. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i itu menggunakan mana hakiki, kemananya sebenarnya ulama istimunisa itu. Nah, bagaimana sikap kita? Salah satunya tingkatkan lagi keilmuan kita, pemahaman kita. Yang paling penting adalah Rasul ilmi asmahah. Puncak daripada ilmu itu adalah toleransi. Saya sering menyampaikan seperti ini, Pak. Seandainya pendapat Anda paling benar, dan kalaulah saya mengikuti pendapat Anda, saya pasti ke surga. Saya akan ikuti pendapat Anda. Tapi saya nggak jamin saya ke surga. Ya udah sesamaan kita sapa beda-beda, nggak apa-apa. Ces biasa. Kalau dengan mengikuti pendapat Anda saya masuk surga, saya ikuti. Tidak bisa jawab, nggak ulang. Ya udah, kita
satu agama, satu Tuhan, satu kitab suci, hanya beda paham saja. Satu planet-planet bumi, satu negara Indonesia, satu provinsi Jawa Barat, gitu kan? Hanya satu provinsi Jawa Barat, beda kabupaten. Itu satu kabupaten tapi beda kecamatan, satu kecamatan tapi beda desa, satu desa tapi beda RW, satu RW tapi beda RT, satu RT tapi beda rumah, satu rumah tapi beda kamar, satu kamar tapi beda bantal. Jadi itu udah biasa kalau perbedaan itu. Nah itu karena itulah kehendak Allah juga. Allah menciptakan muslim dan non-muslim yang beriman dan tidak beriman. Kenapa harus paksa-paksa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala kuasa menjadikan seluruh dunia muslim semua. Kuasa Allah itu. Dan Allah jadikan seluruh kafir semua juga kuasa. Kenapa Allah menciptakan berbeda-beda? Keur nguji urang pan gitu. Nah, jadi Pak, begitu Pak. Sementara yang saya dapat sampaikan, menyikapi perbedaan mencari yang paling benar, maka salah satunya adalah perdalami lagi keilmuan kita, agar kita mampu semakin bijaksana. Yang dan paling penting adalah rasul ilmi as-samaha, semakin tinggi ilmu, maka semakin besar toleransi kita kepada orang lain. Bukan malah semakin paling benar. Kebenaran menurut akal manusia tetap relatif, enggak ada yang sempurna. Gitu? Bicara Rasul. Sahabat juga beda pendapat, Pak. Ada yang sholat angkat tangan segini, ada yang segini, ada yang segini, tapi enggak ada yang segini, kan saya sampaikan. Kenapa? Karena kan sahabat beda-beda memandang Rasul. Iya. Artinya toleransi di sini harus berdasarkan dalil. Oh iya, ya berdasarkan argumen. Itu kenapa Anda seperti itu? Oh, karena saya mengikuti. Ah, itu levelnya mutabi, Pak. Tapi kalau level taklid itu enggak tahu dalil. Nah, kan kita ngaji di sini, kajian namanya juga, bukan pengajian tablik apa. Makanya sering ada tanya jawab, adanya diskusi, ada perbedaannya biasa saja. Tekudu kahuruan. Biasa-biasa aja. Itu ya kan lah itu sementara ya itu ya, diskusi dengan beda ormas juga sering saya itu beda soal beda agama juga pernah sering itu beda agama FKUP misalnya itu dan bahkan ada pastor bukan pastor ada seorang saudagar kaya dia itu di Pakistan kalau nggak di mana ya saya lupa lagi dia mengejek umat Islam yang puasa ketika bulan Ramadan dan waktu itu keadaan panas menteri itu gila benar itu umat Islam gila benar. Tapi dia dengan mengatakan gila kepada umat Islam dia mau puasa siang itu. Tapi dia penasaran kenapa orang umat Islam itu kok gagah walaupun puasa itu kan. Akhirnya dia observasi puasa 3 hari. Ternyata semakin gagah akhirnya dia mempelajari Al-Quran dan dia akhirnya masuk berbagai macam cara Allah memberikan taufik. Mungkin asalnya jadi penghina agama, ujung-ujungnya pecinta agama. Nah, jangan gitulah kita. Kita memang enggak suka kepada Abu Jahal, tapi anaknya Ikrimah masuk Islam. Syukur kumaha deui. Ayo. Jadi walaupun bapaknya non muslim, ya kita doakan saja mudah-mudahan anaknya jadi muslim kan gitu. Tekudu gele-gele teh. Nah. Biasa. Ya. Ikrimah kan itu putra Abu Jahal. Jadi biasa aja kalau dia mengatakan itu. Kenapa kita suka marah-marah dan benci? Karena kita kurang ilmu, ngaku we bodoh kene. Jadi geuleuh ka batur. Gitu. Ketika kita gitu we gitu. Ya, sementara itu. Nah, makanya ya, perdalam keilmuan, amalkeun kalawan ikhlas, keur ningkatkeun kualitas keimanan jeung keislaman. Islam, iman Islam diserahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cina teh tingkatkan ilmu, amalkan bari ikhlas, keningkatkan kualitas keimanan, keislaman jeung ihsan urang ka Allah. Sakitu, sementara. Bapak, mari kita tundukkan kalbu kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sallatu rasulih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamali wa li kamali. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana tahab lana wa baina qawlil haqq wa adkhilna al-jannah. Rabbana anzil lana salaman wa barik lana wa adkhilna al-muslimin. Allahumma iftah lana min fudulil 'alamin. Allahumma hajatuna ilayka katsir wa anta 'alimun bi wasa'ina.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.